Selamat sore rekan-rekan, ketemu lagi di channel Sari Solo. Salam sejahtera, salam sehat selalu, salam tandur. Semoga kita dipurahkan rezeki, dilimpahkan rezeki baik kami maupun kalian berada di mana. Nah, kali ini kami akan mengulas tanaman Sinte Parigata rekan-rekan. Gimana Sinte Parigata kita agar tumbuh subur dan daunnya tidak mudah terbakar atau gosong? Ada empat hal yang perlu kita perhatikan rekan-rekan mudah kok nah yang pertama kita akan melihat nah ini kebetulan di teras rekan-rekan ya kan di teras tuh di teras juga membuat daun itu tidak mudah gosong nah ini juga di bawah pohon Ah, jadi yang pertama yang harus kita perhatikan adalah habitat itu penting rekan-rekan habitat itu bisa di teras kita taruh maupun di bawah pohon agar tanaman kita tidak mudah terbakar apalagi yang daun parigata yang dominan tuh Jangan kita taruh di panas pool. Itu kecenderungan daun parigata itu sayang kan kalau terbakar, mudah terbakar rekan-rekan. Makanya pertama di habitat bisa di teras maupun di bawah pohon yang kita punya ini kebutuhan kami di bawah pohon kersen rekan-rekan bisa di bawah pohon mangga atau rambutan yang kita punya ya kan Nah yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah pencahayaan pencahayaan di sini cukup 40-70 persen rekan-rekan agar daunnya tumbuh subur agar daunnya tidak mudah terbakar ataupun gosok nah itu penting ya rekan jadi pencahnya cukup 47% saja. Yang ketiga rekan-rekan yang perlu kita perhatikan adalah media tanam. Media tanam juga tidak perlu yang khusus rekan-rekan. Setiap setiap orang mempunyai formula masing-masing. Menurut pengalaman kami kita menggunakan media sekam bisa sekam bakar, bisa sekam busuk tanah kompos maupun tanah rekan-rekan karena Sinti ini menyukai ada tanah rekan-rekan maksudnya tanah subur bisa tiga banding satu bisa dua banding satu bisa satu banding satu sekamnya tiga tanahnya satu atau dua banding satu tanahnya satu sekamnya dua nah terserah itu pun subur rekan-rekan agar pertumbuhannya kokoh itu kalau media tanam kita cocok untuk sentai parigata otomatis pertumbuhannya kokoh ya kan. Daunnya subur. Nah, yang ketiga ya kan. Nah, lihatlah rekan-rekan. Tanamannya subur kan rekan-rekan. Nah, parigatanya dominan kan. Sayang kan kalau kita punya tanaman ini terbakar daunnya. Nah, inilah kebutuhan di bawah pohon rekan-rekan. Nah, yang keempat yang terakhir itu tidak kalah penting yaitu pemupukan pemupukan sini bisa menggunakan pupuk organik bisa menggunakan pupuk kimia kebetulan kami menggunakan pupuk organik ditambah pupuk kimia bisa MPK mutiara nah itulah sebulan sekali cukup rekan-rekan nah itulah empat hal yang yang kami sampaikan semoga Sinti Parigata kalian agar tumbuh subur dan daun tidak mudah terbakar atau gosong lakukanlah cara itu atau perhatikanlah empat hal itu insya Allah tanaman kita akan subur dan daunnya tidak mudah terbakar saya ulangi lah habitat rekan-rekan bisa di bawah pohon bisa di teras yang kedua tadi pencahayaan cukup 40-70% saja agar daunnya tidak mudah terbakar dan media tanam yang ketiga dan yang terakhir ini adalah pemupukan itu cukup sebulan sekali rekan-rekan. Menggunakan pupuk mutiara juga boleh ya kan. Itulah video singkat kami semoga bermanfaat, semoga menambah wawasan kita dan menambah koleksi tanaman kita agar tanaman kita terlihat subur makanya kita rajin menandu dan rajin memperhatikan hal tersebut. Oke. Sekian, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.